Halo, apa kabar Auto Lover? Balik lagi masih di channel yang sama di otomotif.net. Mohon maaf untuk kemarin kita nggak bisa update untuk mobil yang bakal dilelang per hari ini. Jadi kita datang hari ini itu langsung kita cek harga karena udah pada ditempel nomor lot. Dan kita tadi udah sempat minta listnya ini. Jadi mobil mana aja yang bakal dilelang per hari ini untuk kategori mobil niaga atau komersial. Ya mobil terkait gini. Ini ada Canter, ada Toyota Dina, ada NMR 71 yang tahun 2019 ya. Jadi kalau kemarin sih harganya masih di angka 200 jutaan. Bahkan ada yang turun sampai di angka 30 juta bro untuk lelang jenis NMR nih ya. Dan kalau yang Super Speed kemarin sudah terjual. Oke, kita lihat aja. Ini kesemuanya dan masih ada yang di sana juga. Yang lelang per hari ini tuh yang mana aja dan harganya berapa, kondisinya seperti apa. Oke. Jangan skip-skip ya, tongkrongin terus channel YouTube otomotif.net. Caranya gimana? Subscribe, share ke teman-teman agar teman-teman tuh dapat notifikasi ketika saya buat mobil, buat konten terbaru, video-video terbaru tentang mobil lelang atau mobil murah dan otomotif lainnya. Oke. Halo Auto Lover, masih bersama channel YouTube otomotif.net. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu. Dan saya ucapkan untuk umat muslim selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Semoga kita selalu bisa jaga kesehatan dan tetap beraktivitas biarpun dalam menjalani ibadah bulan suci Ramadan. Oke ya, hari ini kita masih berada di Autobeat. Kita mau cek harga lelang untuk truk per hari ini. Karena kemarin kita nggak sempat update bro. Kita mau update pas datang ke sini ternyata hari Jumat itu tanggal merah. Jadi mohon maaf, nggak bisa mengupdatekan. Jadi ketika datang ke sini per hari ini tuh sudah langsung kita cek dengan total, dengan harganya langsung. Unit yang sudah nggak ada. Di sini kemarin harga Super Speed yang tahun 2018 itu terjual yang dengan harga di angka 180 jutaan kalau nggak salah atau 170 jutaan tahun 2018 berbentuk sasis udah terjual. Jadi ada masuk lagi nih kayaknya nih yang jenis NMR tapi yang sasis juga dan dia kayaknya kalau saya lihat bekas dump truck. Kalau yang ini Canter dari pertama nih lama banget di sini. Ini kalau kita lihat dari kabinnya tahunnya juga lumayan tinggi nih bro. Ya, lumayan tinggi. Sampai saat ini juga belum juga dilelang. Bempernya nggak ada ya. Kalau kadang-kadang kan bemper nggak ada, dia ada di belakang sana. Ini memang betul-betul nggak ada. Secara keseluruhan kabin dia lengkap bro. Cuman cover spion sebelah kiri aja yang nggak ada. Untuk power steering masih oke bawaan dia. Body minus di pintu sebelah kanan bagian depan. Nih ya, minus agak penyok tapi bisa masih direkondisi. Masih bisa diperbaiki. Untuk ke atasnya dari wiper semuanya body boleh dikatakan masih kondisi layak pakai. Ya, kalau dalamnya kita nggak bisa lihat, bro, karena dikunci. Dikunci. Untuk bannya cukup ada 6 biji. Bannya ada 6 biji dan ini berbentuk sasis, sasisnya belum pernah dipakai bak atau belum pernah dipakai untuk dump truck. Jadi ini dipakai untuk tarik kayu, kalau kita lihat ya. Itu bekasnya dipasang wincing, di sasis nih bekas, itu ada dipasang wincing. Kalau ke orian semuanya masih rata-rata ori. Kita lihat kode transmisi, dia kodenya tahunnya tahun tinggi kode transmisi. Jadi ini di antara tahun 2020 atau 2021 kalau kita lihat dari kode transmisi ya kelengkapan ya. Nah terus kita lihat lagi ke sini, ini udah ya, kita lihat yang Isuzu NMR ini yang baru masuk. Bemper ada tapi dia sudah agak bengkok-bengkok. Grill lampu sebelah kiri, untuk lampu atas nggak ada, lampu bawah ada. Kelengkapan spion lengkap keduanya. Cuman ada di atasnya covernya tuh. Tuh di covernya nggak ada. Kita lihat keseluruhannya. Ini baru masuk karena nih.
6 speed, Elf 125 PS. Ini bisa dibuka, bro. Dalamnya oke, okay, kelengkapan door trim semuanya masih ada ya, jok-joknya juga masih ada semuanya, cuman dia kotor pemakaian. Di sebelah kiri nggak ada door trimnya, bro. Nih, untuk sebelah kiri nggak ada door trim. Ini tahunnya, coba kita lihat tahunnya di plat. Tahun 2018, bannya cukup, sama ban serepnya tuh ada. Sasis, kita nggak ragu ya, kalau sasis untuk Isuzu maupun Toyota Dyna ataupun Dutro. Dia kokoh banget. Dia bekas dipasang dam. Ini bekas dam, karena itu bekas ada dibuka PTO. Nah, kalau mobil baru, bro, sebetulnya tuh PTO punya Isuzu ini ada bawaan dari baru. Jadi kalau teman-teman beli Isuzu NMR, itu yang kodenya untuk rasionya 6.1, itu sudah ada bawaan PTO-nya sendiri. Nggak perlu kita beli PTO lagi. Jadi kalau pasang dam, tinggal beli jacknya aja. Kelengkapan bannya cukup lengkap, itu bannya ada cukup, sama ban-ban serep, mesinnya juga lengkap. Dan unitnya kesini ini kayaknya datangnya, kayaknya jalan nih, bro. Kita nggak tahu besok gridnya grid apa. Kalau pas keluar harganya kan bisa kita cek, karena kabelnya juga cukup. Oke, mas bro, kita lihat. Banyak yang nanyain Ragasa ini sampai saat ini belum, bro, belum dilelang. Tah, nggak tahu sampai kapan nih jadi monumen di sini nih. Monumen Autobeat Pekanbaru. Nah, ini yang sudah keluar harga ini. Isuzu NMR tahun 2020. Ini dengan harga di angka 195 kalau nggak salah. Kita cek listnya. Listnya. Iya, 195 juta. Tahun 2020 nih, bro. Kondisi dia baknya bak mati, tapi kurang presisi ya, udah bengkok-bengkok. Kalau kepala sama sasis, kabin semuanya oke. Kondisinya masih rekom. Ya, untuk yang Isuzu tahun 2020, kelengkapan bannya lengkap, cuman kempes sebelah depan, ban sebelah kanan. Oke, kita keliling, depannya kelengkapannya cukup lengkap. Dari, oh cuman wiper, bro, wiper. Wiper ini kurang satu. Ini wipernya nggak ada satu, yang satu ada, yang satu nggak ada. Ya, sayang baknya aja yang kurang bagus. Untuk interior barangkali nggak dikunci, kita lihat. Oh, nggak dikunci. Wow, interior masih bersih, bro, dalamnya ya. Untuk baknya dia ya seperti ini. Jadi baknya kurang rekom banget. Kalau dari segi kepala sih, kalau aku bilang masih kondisi boleh lah. Ini kelihatan mereng karena dia ban sebelah kanan depan itu kempes, bro. Ya, kempes. Jadi dia kan ya lihatnya mereng, kita lihat tegak depan sini aja mereng dia. Nih, mereng. Kemudian di sebelahnya ada Mitsubishi Canter. Ini tahun 2018 kayaknya, tapi ini belum lelang, bro. Bak mati tapi full bak kayu semua, bukan bak kayu rangka besi, full bak kayu. Kunci gak ini? Mau gajah gak dikunci? Dikunci, bro. Untuk interior boleh dilihat dari luar aja ya, seperti ini. Ini kelengkapan masih lengkap, kepala, kabin masih oke, bannya cukup ya. Ban serep kayaknya tapi nggak ada. Ya, ban serep nggak ada. Oke, kelengkapannya samping, tangki masih nggak ada yang penyok-penyok. Body ini pernah direkon tapi ini kayaknya ada penyok dikit. Cover spion di situ nggak ada. Ya, cover spion nggak ada. Tapi ini belum keluar harga, bro. Diincar aja bagi teman-teman ya. Diincar aja. Nih, untuk kondisi interiornya boleh, masih original. Ya, interior masih boleh. Untuk door trim, dashboardnya dan jok-joknya masih bawaan dia. Bahkan kacanya, kaca aja masih bening, bro. Atau ditutup sekian persen aja ya, jadi nggak kelihatan banget. Tapi ini bersih ya, kalau menurut otomotif.net kita bilang masih kondisi oke, layak masian. Sasis juga oke. Tuh, transmisi juga masih original. Sampai ke belakang ban serep aja nggak ada. Kemudian nih Toyota Dyna, nggak tahu tahun berapa. Ini dam ditutup plastik.
karena kacanya nggak ada, takut kena air, masuk air ke dalam. Ini kaca nggak ada, tapi jangan khawatir bro. Kaca nggak ada, tapi kacanya tuh ada di sana tuh. Lepas berarti kacanya ya. Ini kondisi dam. Ya, dam Toyota Dina, tahunnya nggak tahu. Grill nggak ada, bumper nggak ada. Tapi ban cukup ya. Cukup ke 6, dam truk 130 HT turbo intercooler. Tahun nggak ada bro, kita nggak bisa lihat karena nggak ada plat numbernya. Oke ya, yang terakhir di sini ini tahun 2019 Isuzu NMR 71 dengan harga di angka 170 juta rupiah. Ini 170 juta rupiah. Bak kayu rangka besi rekom ya. Ini posisi tegak tapi gagah, kokoh bro. Kokoh, 170 juta rupiah. Tahunnya 2019 yang ini. Nah, kepalanya juga kelengkapannya boleh lengkap. Cuman cover bumper aja, kiri kanan nggak ada ya. Cover bumper, kalau dari segi lampu, wah bersih bro. Kiri kanan semuanya masih oke. Ya, kondisi masih oke banget. Jadi caranya gimana? Ya ikut lelang di Autobid. Oke mas bro, thank you banget ya. Itu aja updatean kita per hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu.